Marten Paes jadi pemain terbaik di laga duel Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tampil gemilang di laga ini dan mencatatkan banyak penyelamatan. Marten Paes sukses melakukan 5 penyelamatan penting dari 19 percobaan tembakan para pemain Australia sepanjang pertandingan. 4 di antaranya penyelamatan di dalam kotak penalti. Marten Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga ini berkat aksinya yang luar biasa. Di laga ini, timnas Indonesia meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama lawan Arab Saudi dengan skor imbang 1-1. Dan yang kedua lawan Australia berakhir skor imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini, Indonesia berada di nomor 4 klasemen.